Manchester United bakal menghadapi laga penentuan menghadapi Sevilla dalam leg kedua perempat final Liga Europa. Kemenangan wajib digapai setan merah jika tak ingin pulang cepat alias mengubur mimpi melaju ke semifinal. Duel Sevilla versus Manchester United akan tersaji di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan pada Jumat 21 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim sebelumnya bermain imbang 2-2 di leg pertama yang berlangsung di Old Trafford. Hal tersebut membuat setan merah dalam kondisi rumit bahkan kurang menguntungkan. Sebab pada laga kedua nanti Maguire CS wajib menang jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Dalam laga nanti, Man United kemungkinan bisa diperkuat mesin gol Marcus Rashford yang sebelumnya absen karena cedera. Kali ini setelah Rashford terlihat ada dalam rombongan skuad United yang dibawa ke Spanyol. Hadirnya Rashford tentu bakal jadi ancaman untuk Sevilla. Pasalnya ia tampil begitu subur di musim ini dengan koleksi 27 gol. Meski demikian, pelatih Sevilla Jose Luis Mendilibar menegaskan timnya tak akan terpengaruh dengan bermain atau tidaknya Marcus Rashford. Kebaliknya Rashford akan mengubah pendekatan taktik yang bakal diusung tim asal Andalusia ini. Mendilibar mengatakan MU tetap berbahaya dengan atau tanpa Rashford. Selain Rashford, MU juga bisa diperkuat Luke Shaw dan Marcel Sabitzer, dua pemain yang sebelumnya absen. Dalam laga nanti sorotan tentu ada pada sang kapten MU Harry Maguire. Sebab Maguire lah sosok di balik setan merah meraih hasil imbang 2-2 di Old Trafford. Dan demikian, ia nampak solid mengawali pertahanan MU bersama Victor Lindelof setelah di laga terakhir mampu menjaga gawang David De Gea tanpa kebobolan. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.